Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue mau ngomongin anime lagi yang menjalani favorit gue di musim fall 2023 adalah Shadowgarden Season 2. Jadi di episode kemarin, ya bisa bilang bener-bener epic banget. Jadi memang di sini diperlihatkan antara si Elizabeth versus Cid gitu kan, yang dimana dimenangkan sama Cid gitu kan, dengan jurus atomiknya gitu, dengan versi atomik baru gitu kan, yang dimana memulihkan semua orang-orang yang terkena virus zombie gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya termasuk ratunya sendiri kembali seperti semula gitu, gak vampir lagi gitu kan. Nah makanya kita lihat apa yang jadi di episode selanjutnya, karena memang sudah ditunggu sama si Rakun, yang dimana dia penasaran banget sama Cid gitu kan. Gua gak tahu apa maksud dia gitu kan, dengan dia penasaran dengan si Cid ini gitu kan. Dan dia tidak menunggu lagi, langsung ke episode 4 dari Shadowgarden Season 2. Let's go. Kita menunggu belum lagi, langsung ke episode 4 dari Shadowgarden. Let's go. Ya, kita lihat apa yang jadi ya kan di episode kali ini. Semoga menarik dan pasti hype gitu kan. Ya, let's go. Paling nih orang-orang Shadowgarden paling. Iya, mukanya tuh pasaran banget, men. Ini kan. Ini orang-orang pasaran banget ini. Garter atau garter. Jadi ini orang-orang Shadowgarden nih. Mukanya tuh muka-muka pasaran banget. Pura-pura ini, pura-pura panik nih. Tapi nggak tahu sih kenapa, nggak tahu kenapa ngincar nih orang. Oh iya, Shadow Garden nih mah. Iya kan, bener kan? Iya, siapa? Buset. Tak ternyata. Buset, langsung dibunuh, langsung di TKP. Gak tau gak. Menarik. Kira-kira paling dulu. Apa itu? Tadi kayak beda orang, men. Iya gak sih? Kayak bentukannya beda tadi. Gak tahu itu siapa tadi. Apa cheat nyaman lagi apa gimana? Gua gak tahu. Ya, tapi pasaran sih gue. Golden light in the dark. Da 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 da. Da 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 da. Tadi gue penasaran sih tadi, gue penasaran sih tadi di awal tuh gambarnya tuh kayak beda sih, yakin gue. Ntar gue ulang lagi di antara bagian ini tadi. Topeng palsu. Oh, mungkin kali ini.
Ini orang hidup mulu sumpah. Ini orang hidup mulu anjir. Kagak mati-mati, kebal banget. Oh. Murahan nih. Sablonnya murah banget. Sampai kelopek gitu. Tinggal ditempel doang gitu. Wis. Ah iya. Biasanya begini agama kan yang oh iya mau nyamar nih. Siapa ini? Mulai, 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 mulai. 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 Oh, John Smith. Jadi ini dimaksud John Smith ya? Oh, oke. Gue pengen tahu. Katanya sih seru, katanya kan. Katanya sih seru. Emang gue pengen tahu bener apa enggak. Mitsugoshi. Suka. Oh, ada pendekarnya di belakang ya? Kayak kegiatan. Oh. Sampai toko disorot dong. Penasaran gue. Maksudnya apa ya? Iya kan? Siap bang. Ini udah ngomongin dagang-dagang gitu kan. Makanya ngerebut. Buset. Buset.
Oke. Ya, yeah, let's see. Buset, bahasanya udah berat banget ini. Ajarin ngecheat, tapi mereka udah jauh lebih 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 pinter gitu. Dan berarti di dunia ini nggak ada fotokopi berarti ya? Yes, ya, iya kan? Jadi ke 10.000 jeni, entah kapan berganda menjadi 20.000 jeni. Jadi intinya nih perubahan uang koin dengan menjadi uang kertas sebenarnya sih.
yang difotokopi. Nggak ada yang fotokopi. Exactly. Tapi kayaknya bukan itu yang dimaksud Cid nih. Iya gak sih? Nggak apa lagi nih? Itu perasaan itu ternyata bolak-balik doang anjir. Cuma buat ngobrol doang. Iya, memang rencananya fail emang. What? Ada dia yang tadi di bawah. Ketemu dia. Buset. Kayak bocah banget. Apa itu? Apa itu? Depan belakang bulat semua. Siapa? Siapa yang dimaksud? Gue nggak tahu. Ya coba. Wah, ya coba. Oh, ada pertarungan di bawah sih. Ya, iya pasti.
Zabra. Oh, nama asli Zabra. Eh, Sarah. Buset. Gampang banget. Gak ada harganya. Eh. Emang gak mau gitu-gitu. Buset. Sumpah, konyol banget. Siapa? Apa itu? Oh, bokapnya Del. Oke. Iya, bokapnya ya. Make sense sih kalau dia bokapnya Delta. Iya, ini bokapnya nih. Harusnya ya. Ya. Gua rasa dia, itu bokapnya Delta sih kayaknya sih feeling gua. Ini sih ininya kan Gatra ini kan dicurigai karena dia bekerja sama dengan pihak gereja lah gitu kan. Dan itu sudah dicari sama Sedo gitu kan. Tapi bukan itu sebenarnya yang jadi permasalahannya Sedo tadi gitu kan. Itu adalah di mana kota ini sudah terbiasa dengan uang kertas yang palsu gitu kan, atau menggunakan transaksi uang kertas palsu gitu. Ini cukup meresahkan gitu kan. Ya kan, makanya kan akhirnya kan Cid menginspeksi itu gitu kan. Nah, di situ ada Delta gitu yang ikutan juga gitu kan. Siapa nih? Apa ya? Habis? Oh, habis ternyata. Ya. Di episode kali ini bisa bilang bener-bener kompleks ya, bener-bener kompleks banget men. Ini bener-bener udah kayak beda arc sih, cuma gue nggak tahu ini kayak gimana ke depannya, karena gue nggak baca manga atau mau baca LN-nya. Tapi yang jelas ini Cid ini mencoba untuk menjadi orang lain lagi. Ya kan, kali ini mencoba jadi John Smith. Jadi memang yang gue tahu itu John Smith tuh memang ada. John Adam Smith itu memang ada gitu kan, dimana Do ini seorang bapak perdagangan lah gitu. Gue seingat gue ya bapak perdagangan atau apa gitu, yang dimana dia ini punya konsep kalau misalkan dia ini menggunakan pasar bebas, jadi menggunakan sistem pasar bebas, yang dimana
yang di mana seseorang di mana ada sumber daya alam yang paling banyak di kota tersebut, maka akan jadi pusat perdagangan di kota tersebut. Jadi makanya ini menarik, di mana akhirnya yaitu Shadow Garden ini menggunakan istilah-istilah atau bisa dibilang pembahasan yang memang cukup kompleks gitu loh, soal perdagangan gitu kan. Makanya tadi kan banyak kok yang disinggung gitu kan, soal perdagangan ya kan, terus juga alat tukar duit gitu kan, terus transisi pergantian duit koin dengan duit kertas gitu kan. Jadi makanya nih benar-benar kompleks banget men, jadi kayak anjir, gue jadi kayak belajar ekonomi lagi gitu kan di sekolah gitu. Tapi ya itu benar-benar ini bagus banget, episode-nya bagus banget, dan ya pasti karena si Cid mencoba untuk jadi orang lain, jadi John Smith gitu kan. Makanya di sini kan Yukini ini sempet curiga gitu kan, kalau selama ini kalau Smith ini dibilang shadow gitu kan. Tapi dia nggak tahu sih apakah dia ini mencurigai kalau dia ada cheat sebenarnya. Tapi kayaknya nggak pernah ketemu sih. Sejujurnya kayaknya dia nggak pernah ketemu mode di mana cheat ini pernah jadi shadow. Jadi makanya gue mungkin akan nangkep kalau, atau mungkin akan make sense kalau misalkan Yukime ini bilang kalau si John Smith ini adalah si shadow gitu kan, yang nyamar jadi John Smith kayak gitu. Makanya ini benar-benar pasti bakal lucu sih, karena benar-benar dibuat senatural mungkin gitu kan sama si Cid gitu kan. Dan pastinya ada momen ya kan kebersamaan dengan Delta juga, benar-benar lucu banget men, kayak anak dan bapak gitu kan. Jadi benar-benar emang dia ini deket banget sama si Cid gitu kan. Terus juga dia benar-benar kayak berasa anak sama bapak gitu, jadi lucu banget lah gitu. Jadi benar emang kreatif bocahnya banget gitu. Dan di akhir gue nggak tahu ya, itu tadi sosok Gunter mas Spectrum anjir, ya pokoknya dialah yang mode kayak Beast juga sama kayak Delta. Apakah itu bapaknya Delta? Gue juga nggak tahu men, tapi kayak gue punya indikasi ya itu bapaknya Delta, karena sebelumnya kan emang Delta kan nyinggung bapaknya gitu kan, bahkan kakaknya aja sampai mati men, kakaknya sampai mati dengan cara seperti itu. Jadi maksud gue kayak anjir nih, ini reuni kagak ada sehat-sehatnya banget, atau reuni ini kagak ada indah-indahnya banget gitu. Ketemu sama kakaknya dibunuh. Jadi makanya benar-benar anjir, ini cuma kayak di Shadow Garden doang ini kayaknya yang aneh-aneh gitu kan. Jadi kayak benar-benar gak romantis men. Jadi ketemu kakaknya bukannya aduh kakak aku kangen tuh bla-bla sebagainya gitu. Bahkan sampai dia aja bingung gitu kan. Yang namanya Sarah kan, sebelumnya namanya Sarah gitu kan, diganti sama Delta gitu, sama Cicit gitu kan. Jadi makanya dia pangling gitu kan, atau nggak tahu gitu kan. Jadi makanya sejak kapan kamu ganti nama gitu kan, malah dibunuh. Jadi makanya lucu banget men. Jadi kayak itu benar-benar natural banget, itu komedi benar-benar natural banget itu. Kayak reuni nggak ada indah-indahnya banget sih. Tapi gue penasaran apakah itu benar bapaknya Delta ya kan di akhir, I don't know. Tapi yang jelas ini menarik, karena gue yakin pasti dengan doi ini jadi John Smith, atau bisa bilang doi ini ber cosplay jadi John Smith, apakah ini akan mempengaruhi bukan konspirasi sih, lebih tepatnya apakah ini akan mempengaruhi baik itu si Alpha sendiri atau bisa Shadow Garden sendiri. Yang nanti kayak gue punya feeling, mungkin aja ya, mungkin menurut gue sih ini kayak punya feeling kalau nantinya si Alpha akan dipaksa lawan John Smith, dan itu cheat gitu. Jadi makanya ini gue gak tau sih, gue punya feeling gue kesana. Jadi itu karena dirasa mungkin John Smith udah meresahkan gitu kan. Kan sebenarnya kan emang John Smith kan gak ada men. John Smith itu tidak ada gitu loh di kota di Midgard itu nggak ada. Itu cuman emang karena Cid itu tahu kalau di bumi itu emang, atau lebih tepatnya di real life itu memang ada sosok John Adam Smith gitu kan, yang dimana disebut sebagai bapak ekonomi perdagangan gitu kan. Jadi makanya ini akan menjadi sebuah ancaman buat Shadow Garden dan lain gitu, yang dimana mereka mungkin aja akan jadi salah ngira kalau ternyata itu adalah Cid.
kayak gitu. Jadi makanya nih gue nggak tahu sih, ini kayak gue punya feeling itu kesana, tapi apakah itu benar apa enggak, tapi ya lihat sih aja. Kalau misalkan yang bener, ini pasti bakal pecah banget sih. Dan yaudah itu aja. Jadi gue juga nggak tahu sebenarnya apakah itu emang sebuah kebetulan gue aja, maksudnya apakah itu cuma sebuah emang itu bener kalau memang si Cheat itu menggunakan kata John Smith itu emang karena emang sesuai dengan apa yang di bumi, maksudnya apa yang dipikiran di bumi, atau memang ya dia cuman dengan gayanya aja dia tahu dapat dari zaman John Smith langsung dipakai sama dia, terus dia seakan-akan kayak gue pengen tahu apa yang terjadi di dunia Midgard ini gitu kan, ya di mana dia tuh pengen banget katanya menata ulang gitu, gue ingin hancurkan semua dan gue menata ulang gitu. Dan pastinya mereka udah pasti ketar-ketir dong, karena grid palsunya udah dicurigai gitu kan. Ya kita lihat nanti di next episode seperti apa. Dan itu jadi gue masih mau subscribe untuk mereka kira anime full apalagi yang kan suka banget, gue suka untuk di-sex aja untuk yang agak lo dari gue. Dan sampai berjumpa lagi, sampai gue selanjutnya dan